Yo guys, gue mau kasih tau caranya spear di Mavic Pro. Langsung aja kita cuy. Yo, balik lagi sama gue, Pigipo, sang informanya. Kali ini gue mau kasih tips and trick tentang Mavic Pro drone zaman now. Yang lagi heboh sekarang tuh ya spherical ya. Jadi fotonya tuh kayak semacam buminya bulat sih, elah. Ya, jadi langsung aja ya. Menu kameranya itu kalian buka tuh yang ada gambar apa namanya? Gambar gear tuh yang paling kanan. Salah. Jadi, woi. Yang tengah, nah lu pilih foto, di situ paling bawah ada panorama, pilih yang spare. Kalau sudah langsung aja lu tekan tombol foto atau play atau record, ya tombol kameranya, jadi dia otomatis mengambil gambar sesuai sama spare-nya, kira-kira ada 34 foto. Ya perlu diperhatikan kondisi angin, jangan sampai banyak angin karena sangat berbahaya kalau drone-nya jatuh. Ya, 20 juta melayang. Ya dia akan langsung foto selama 34 foto. Nah, kalau udah cuy, lu tinggal buka tombol play-nya. Nanti dia switching panel image. Tunggu aja, nggak pakai lama. Nah, hasilnya begini, gila. Gurih banget kan? Pemandangannya luas. Ya, kamu basa-basi, Kak. Coba lagi menu-menu yang lain. Seperti vertikal, panorama vertikal. Langsung aja dipencet itu tombol record-nya ke tombol foto, dipilih dulu ya yang gambarnya apa, background-nya keluarga gunung tuh ya kan, kanan kiri tuh kayak tete. Tonjil, toket, kecil. Ya cuma 3 foto doang. Kalau yang apa tadi ya, vertikal, panorama vertikal. Ya, kita coba lagi menu-menu yang lain. Coba 180 atau 180. 21 foto. Dan yang seterusnya adalah panorama horizontale. Ada 9 foto. Ya, kalau sudah hasilnya seperti ini. Foto yang pertama adalah foto spherical. Foto yang kedua adalah foto panorama vertikal. Foto yang ketiga adalah 180. Foto yang terakhir horizontal panorama. Oke. Gampang kan? Gampang.